Assalamualaikum semua. Berjumpa kita sekali lagi dalam YouTube channel Cooking with Lady Zai. Dan saya nak tahu dah subscribe ke belum? Yang mana belum subscribe, please subscribe ya. Sebab kalau dapat kalau dah subscribe nanti dapat banyak lagi orang kata information resipi-resipi akan datang. Dan untuk hari ini saya nak share satu resipi iaitu aglio olio. Spaghetti aglio olio ya. Dan mari kita perhatikan apakah bahan-bahan yang diperlukan. Spaghetti, cili padi, bawang putih, tomato ceri, udang hidup, cili flake, lada hitam, lemon, pasli ataupun kita boleh gantikan dengan daun sup, minyak, gula, garam dan pati ayam, air. Okey, kita panaskan air, masukkan sedikit garam dan sedikit minyak. Biasa kalau kita rebus spaghetti ni, kita kena tambahkan sedikit minyak supaya dia tak mudah melekat ya. Bila kita rebus. Seterusnya kita masukkan. Kita rebus dia lebih kurang 15 minit. 15 minit tu dia akan kembang dan lepas tu kita kena toastkan dia. Okay, selepas 15 minit nampak dah kembang dah spaghetti ni ya. Boleh kita padamkan api dan kita toastkan. Daun putih ni kita ketuk dia dan kita cincang dia. Cili padi kita hiris ya. Saya suka kalau apa ni aglio olio saya ni menggunakan cili padi, tapi kalau siapa suka gunakan cili merah juga boleh. Tak apa ya. Yang tak suka pedas tu ganti je dengan cili merah. Ni orang kata nak kasi kick sikit lah. Nak tambah lagi cili padi pun boleh. Boleh ya. Dan seterusnya boleh kita mulakan dengan menumis. Okey, seterusnya kita panaskan minyak. Bila minyak dah panas, kita tumiskan bawang putih. Biar sampai terbit bau, agak kuning sikit eh. Kita masukkan cili padi. Masukkan udang. Kita masukkan juga air ni, air daripada rebusan spaghetti tadi ya, dalam satu cawan ataupun satu mug. Terus kita kacau dia dan sekarang ni saya nak masukkan kita punya serbuk cili tadi ya, biji serbuk cili. Ini adalah lada hitam. Tapi siapa yang nak tak nak pedas boleh kurangkan ya. Dan saya akan juga masukkan daun pasli dan kita kacau rata. Masukkan sedikit garam. Saya suka nak masukkan sedikit gula.
pati dia dan juga stok ayam. Boleh masukkan juga buah tomato. Ni nak bagi cantik warna dia lah. Kalau ada capsicum ke, yang kuning ke, ataupun yang merah, yang hijau, boleh kita masukkan sekali. Dan saya, untuk aglio olio saya, saya sukakan peras sedikit jus lemon. Dia ada rasa masam sikit. Jadi taklah kering sangat ya. Kita punya spaghetti ni. Okey, spaghetti saya pun dah kering, dah kuali pun dah tak ada air tadi ya. Dan dah cantik dah. Lembut. Orang kata cantik warna dia dengan tomato dan juga udang dan juga daun pasli dia. Sekarang boleh kita hidang. Okey, kita boleh hidangkan. Dan boleh kita taburkan dengan parmesan cheese ya. Cara kita hidang dia lebih sedap lagi. Saya tak nak campur. Kalau tidak, ada orang yang dia boleh aja kita gaulkan sekali dalam kuali. Tapi saya lebih suka kalau kita hidangkan dengan hanya menaburkan dia di atas. Inilah dia spaghetti aglio olio saya yang telah pun siap ya. Agak senang kita buat. Senang-senang sangat bagi breakfast ataupun lunch ke ataupun dinner. Dan bagi mereka yang tak suka pedas, boleh balik gantikan dengan cili merah aja. Jangan lupa ya, subscribe, tonton, share dan like YouTube channel saya Cooking with Lady Zai dan tekan butang loceng.